Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menampilkan simbol tanda lope atau cinta pada lembar kerja di Microsoft Word. Baik, jadi tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Bagi kalian yang belum klik subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama dilakukan, kita pastikan terlebih dahulu ya guys, perangkat laptop, PC atau komputer yang kita gunakan itu harus terhubung dengan internet ya guys. Baik, langkah selanjutnya kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Baik, kemudian kita klik pada menu Insert, klik icon. Baik, sehingga muncul banyak tampilan simbol seperti ini ya guys. Pada bagian kiri di sini terdapat beberapa kategori ya guys. Dan selanjutnya kita ketikkan ya guys pada kolom pencarian icon sign and symbol, atau kita juga bisa mencarinya dengan scroll ke bawah ya guys. Oke, baik, yang ini sign and symbol, klik. Selanjutnya kita pilih ya guys untuk icon tanda lope-nya atau tanda cintanya, kita klik. Selanjutnya klik insert. Baik, dan secara otomatis untuk tanda lope-nya langsung muncul ya guys pada lembar kerjanya. Baik, dan kita juga bisa mengganti warna tanda lope-nya. Untuk mengganti warnanya kita klik pada menu graphic fill. Baik, kemudian sebagai contoh di sini saya akan memilih warna pink ya guys. Oke, jadi ini cuma contoh saja. Kita klik pada menu more fill color. Oke, selanjutnya klik custom. Baik, di sini kita klik pada bagian ini aja, warna pink. Baik, kemudian kita klik pada menu oke. Oke, jadi untuk warna silahkan kalian untuk menyesuaikan ya guys. Namun di sini cuma contoh saja. Untuk warna tanda lope-nya saya kasih warna pink ya guys, atau warna merah jambu. Baik, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.